Yang sudah berapa orang? Belasan anggota Satpol PP Kota Jambi Senin siang menggeruduk salah satu tempat spa di Abadi Hotel Jambi. Operasi ini merupakan tindak lanjut laporan warga tentang dugaan adanya kegiatan prostitusi terselubung di tempat pijat tersebut. Dalam operasi ini, 5 wanita tanpa identitas yang merupakan karyawan spa terpaksa diamankan ke markas Satpol PP. Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Jambi Said Faisal menjelaskan, operasi ini merupakan tindak lanjut dari banyaknya laporan adanya praktek prostitusi di tempat spa tersebut. Namun pada operasi kali ini tidak ditemukan pelanggan spa ataupun tamu yang datang. Seluruh wanita yang terjaring ini akan didata dan dimintai keterangan lebih lanjut. Laporan bahwasannya tempat ini diindikasikan melakukan kegiatan di samping spa mesek, itu ada diduga melakukan kegiatan prostitusi. Tindakannya berdasarkan laporan ini akan kami dalami, akan kami lakukan pemeriksaan secara intensif kepada yang karyawan yang terjaring. Ini laporan sebelum dari mana, Bang? Untuk laporan mungkin saat ini tidak bisa saya sebutkan, saya konfirmasi karena barang ini belum jelas terbukti. Mereka warga Jambi atau ini sebagian pendatang. Sementara itu Bayu, konsultan spa Abadi membantah adanya kegiatan praktek prostitusi tersebut. Pihaknya merasa tidak punya masalah sebab semua izin dan prosedurnya sudah sesuai aturan. Juga kan semua sudah sesuai aturan, Jadi kan kayaknya kita tidak ada menyalahi. Kita di situ kesehariannya apa, Pak? Ya masas. Masas, itu tidak ada lebih dari masas. Rendra Median, JEK TV melaporkan.